Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rehana, dikabarkan pekan ini hendak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun panggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Rehana yang tak wajar. Adapun hal tersebut juga dibenarkan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahla Nenggolan, pada Rabu 3 Mei 2023. Diketahui sebelumnya, harta kekayaan Rehana terbilang janggal. Pasalnya, menurut Pahala Nenggolan, harta kekayaan yang dilaporkan Rehana ke KPK terlalu sedikit dan tidak sesuai dengan jabatan yang diemban. Dalam LHKPN yang dilaporkan Rehana ke KPK pada Kamis 16 Februari 2023 sekira Rp2,715 miliar. Aset terbesar yang dimiliki Rehana yakni berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,958 miliar. Adapun harta kekayaan Rehana akhir-akhir ini menjadi sorotan warganet lantaran kerap pamer memakai sejumlah barang mewah dengan harga yang fantastis. Adapun barang yang disorot yakni Satka Dinkes Lampung tersebut menenteng tas Hermes Perkins 40 Togo Roch Tourney. Diketahui harga tas branded tersebut senilai ratusan juta rupiah.